kat abang mana? Oh, I lupa. I letak dekat bawah tu sayang. Amboi, yang abang senyum semacam ni. Ada apa ke? Nak tahu kenapa ustaz dan ustazah teruja dan happy semacam ni? Tapi terlebih dahulu, pakai songkok dulu, Lin. Kalau tidak, tak lengkap. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Dato' Ustazah Siti Nurbahyah Mahmud. Bersama dengan darling tercinta, iaitu Ustaz Wan Akasyah Wan Abdul Hamid. Nak tahu kenapa kami berdua teruja dan gembira sangat pada hari ini? Saksikan kami dalam Mahligai Cinta. Sallallahu oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu oh Muhammad, you inspire. Hai, nama saya Wan Muhammad Saifullah bin Akasyah. Saya merupakan anak sulung kepada Ustaz Wan Akasyah dan juga Datuk Ustazah Siti Nurbahyah Mahmud. Nama saya Akilah Ali Reza, umur 27 tahun. Saya berasal dari Bangi. Berjaya sebagai usahawan emas, public gold. Saya mula mengenali beliau sekitar lama juga lah, sekitar 5 tahun lepas, cut dia di Instagram. Jadi saya, sebelum saya kenal lebih dalam, saya tengok beliau cara pemakaian, lepas tu cara postingnya di Instagram, di Facebook. Jadi saya tengok beliau ni ada ciri-ciri seorang seorang kasih sayang sebagai seorang ibu lah. Kita tengok posting dia pun tak ada negatif. Jadi saya rasa, kenapa tak saya cuba? Di situ tiba-tiba selepas ni saya nak kenal beliau dengan lebih dalam. Jadi saya cuba untuk DM beliau. Alhamdulillah mendapat respon yang baik. Muhammad tegur saya dalam Instagram. Masa tu Muhammad cakap dia nak kenal dengan saya. Dan saya pun macam, betul ke dia ni nak kenal dengan saya? Saya bagi tahu dengan Muhammad, jumpa family dulu. Okay, masa dia dapat mesej tu, macam terkejut lah, dia ni siapa kan? So lepas tu, tengok profil dekat Facebook. Okay, kat Facebook masa kita dah memang friend lama dah, tapi tak tahulah bulan berapa yang kita orang kenal tu, kita orang friend. So kita orang pakat nak jumpa, tapi masa kita orang jumpa tu, saya bawa kemah saya, ialah sebab tak elok kan jumpa berdua. So bila dah jumpa tu, baru saya tahu yang dia tu anak Ustazah, Datuk Ustazah Siti Nurbahyah. Saya macam, wow, macam betul ke aku berkenalan dengan anak Ustazah Bahyah ni? Terkejut. Jadi saya terus bagi tahu, boleh tak saya nak jumpa keluarga dia? Lepas tu yang saya terkejut, dia duduk di kajang sahaja. Saya kata, ya Allah, ini adakah jodoh saya? Muhammad jumpa family dan tak sangka juga masa tu family beritahu, betul ke Muhammad ni serius? Kalau jika serius, bawa keluarga jumpa family. Perjumpaan kami yang pertama bersama mak ayah Akila, mereka setuju untuk saya sendiri mengajak keluarga saya, Ustazah dan Ustaz, ke rumah beliau. Saya menerangkan kepada keluarga beliau bahawa saya ingin melanjutkan hubungan ni ke perkahwinan. Okay, dia kata, dah jadi ke nak jadi isteri? Lepas tu dia kata dia ada anak dua. Lepas tu saya kata, saya memang dah lama ready sebenarnya. Tapi semua saya nak cari orang lelaki yang betul-betul bertanggungjawab, boleh didik saya, bimbing saya. Okey, waktu perjumpaan pertama tu, saya dah nekat saya beritahu, keluarga Akila mesti tahu status saya dan saya dah ada anak dua orang. Dia kata, apa yang ada sekarang ni saya nak jaga dengan baik dan saya rasa Akila boleh menerima anak-anak saya. Pada saya, dia tak kisah sangat pasal status ni. Yang penting dia soleh, jaga solat, baik, tanggungjawab. Okey, masa jumpa anak-anak tu, bila Muhammad bawa anak-anak Bakis dengan Hana dekat rumah parents saya. Sebab masa tu kita orang baru nak ta'aruf kan. So, Hana dia punya karakter, dia seorang yang mesra. So dia tak ada masalah untuk malu ke apa ke, dia boleh senang je, easy going orang. Lepas tu cuma Bakis lah kakak dia jenis yang pemalu. Saya mencari seorang ibu, bukan saya mencari seorang isteri saja. Sebab saya fikir kalau isteri sahaja tapi dia tak mampu untuk menerima anak saya rasa itu kelebihan untuk diri saya sendiri. Alhamdulillah saya nampak ciri-ciri keibuan kepada Akila ni, itu yang buatkan saya tertarik. Muhammad ni dia jenis orang yang dia suka musik. Kalau saya diam je nanti dia
bolehlah dia nak buat usik-usik saya kan. So dia tak ada, dia tak garang sangat, dia lembut, dia baik, penyayang, romantik. Akila ni saya tengok dia seorang yang pendiam. Dalam diam dia, dia ada satu sifat seorang ibu, dan dalam masa sama dia yang seorang manja. Jadi saya rasa saya perlu bagi kasih sayang yang terbaik untuk Akila. Kita orang punya minat sama. Color kita orang sama. Kita orang suka warna merah, maroon. Kebanyakannya sama. So kiranya macam satu jiwa lah ni. Kita orang cadang lah, merancang nak ada anak dalam 4 ke 6 orang ke kan. Apa yang saya nak kepada dia, bila saya kenal dia ni, saya nak dia habiskan masa dengan anak-anak. Alhamdulillah dia mempunyai perniagaan sendiri, dan dari situ dia banyak luangkan masa bersama anak-anak. Jika ku radio dan engkau lagunya, dan aku putarkan hingga semua terleka, begitulah kita ditakdirkan untuk. Alright, ni dia busana yang akan dipakai di hari persandingan nanti. Okey tak? Cantik tak? Cantik. Okey. So, material yang kita guna, so untuk baju Akila, material yang kita guna adalah lace, and yang ini adalah satin. Dia punya bahagian echo. So untuk Muhammad, kita pakai Duchess lah, double Duchess untuk pengantin lelaki, and songket lah of course. So untuk perincian, seperti yang diminta oleh Ustazah sendiri, dia nak yang meriah katanya. Ha. So inilah perincian yang kita buat. Okay. So untuk rekaan kali ini, specialnya diilhamkan sepenuhnya oleh Ustazah sendiri. So kami sebagai perancang majlis, kami merealisasikanlah apa yang diilhamkan oleh Ustazah. And konsep ataupun tema busana kali ini kita panggil contemporary. Maknanya unsur moden dan unsur tradisional digabungkan dalam satu rekaan. And amat bersesuaian dengan Akila yang membawa image pengantin muslimah. Ha, so inilah dia. Dengan kasut sekali kita custom make. Okey? Okey. Puas hati? Puas hati. Ha, okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam ini Ustazah bersama dengan Encik Zaidi daripada Astana sebagai event director. Terima kasih kepada Encik Zaidi, dan juga bersama dengan Ling yang pastinya setia tak berganjak ke mana-mana. Betul tak sayang? Alhamdulillah. Ya? Kita rasa teruja pada malam ini sebab kita nak membincangkan tentang perjalanan majlis perkahwinan anak dia tercinta Ustaz Wan Muhammad Saifullah dan juga Akila. Ini adalah family Ustazah, dan juga kita ada Encik Syahmi. Cumanya Cik Zaidi, setiap ibu nak yang terbaik untuk anak kan. Jadi Ustazah memang cadang supaya kan selalunya makan beradab tu kita selalu buat 10 orang kan, Cik Zaidi kan. Tetapi kali ini kita nak request untuk makan berdua je. Pernah tak orang buat macam tu? Dia agak unik lah idea ni. Dia mesti kena ada sebab-sebab yang kita rasa sesuai lah. Okey. Kalau kita buat makan berdua ni, simbolik dia, dia lebih kita fokuskan kepada pengantin. Betul. So, ikut Ustazah, kalau Ustazah rasa yang ini yang nak di highlightkan untuk kita punya bakal pengantin. So saya rasa mungkin satu idea yang kita boleh cuba. Okey. Dan saya rasa agak unik juga sebab dia ya macam candlelight dinner kan. Ya betul. Hmm. Ya. Dan kita nak sebab bila kita buat majlis perkahwinan ni, kita meraihkan raja sehari. Ya, bila raja sehari ni biarlah mereka je kan makan berdua, kita dah tak larat makan dah kot kan. Kau macam mana Ling? Buat raja sehari, sehari jadi raja. Lepas tak jadi raja lah kan. Ya, sehari. Oh, sebab itulah kita nak meraihkan pasangan pengantin ya. Biar waktu tentu takdir. Hati jadi saksi bersamamu, namun aku tak sanggup merasakan. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan.
Tidak ada kebahagiaan buat ibu bapa yang paling membahagiakan melainkan apabila melihat anak dan tersayang Ustaz Wan Muhammad Saifullah sekejap saja lagi bakal melafazkan lafaz akad nikah. Berdebar ke tak sayang? Berdebar. Berdebar kan ya. Sekarang ni perasaan saya memang nervous tak tahu nak cakap lah. Dari malam tadi saya memang tak cukup tidur lah sehingga petang ni, tapi doakan semoga majlis pada petang ni berjalan lancar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Muhammad Saifullah bin Wan Akasha. Saya. Aku nikahkan dan aku kahwinkan engkau dengan Akila binti Ali Reza dengan mas kahwinnya sebutas rantai emas, sebuah Al-Quran dan ayat kursi tunai. Aku terima nikah Akila binti Ali Reza dengan mas kahwinnya tersebut tunai. Saksi dengar ya. Alhamdulillah. Dari cantiknya paras dan hati, kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan pajaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu campakan itu. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala selesai dengan jayanya majlis akad nikah putera tercinta kami berdua, Ustaz Wan Muhammad Saifullah bin Wan Akasha dan menantu tersayang Akila. Akhirnya ya Allah, dalam 2022 ni gugur juga air mata seorang ibu. Bagaimana dengan air mata seorang abang? Seorang bapa pun gugur walaupun sedikit. Masya Allah. Tapi alhamdulillah anak dan kita sekali lafaz saja dah betul. Berjaya untuk dia seorang suami insya-Allah. Ya, semoga bahagia tilajana. Bagaimana pula dengan majlis resepsi? Kita ada banyak kerja nak buat lepas ni. Saksikan dalam Maligai Cinta. Jangan ke mana-mana. Paras dan hati. Kau jadi tiba saatnya kita saling bicara. Tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu yang menggebu, tentang cinta yang tak terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan majlis perkahwinan walimatul urus anak anda tercinta kami dalam Mahligai Cinta. Dua-dua anak sambil bercerita. Saksikan kami semua dalam Mahligai Cinta. Jom, jom, jom.
kita paksinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja ujian kita akan sabarkan, lingkai kita akan bertolak ansur, benda kecil-kecil ya Allah tak payah duk simpan dalam hati dan sebagainya. Yang penting jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model kita, sebagai kekuatan kita untuk membina keluarga bahagia sampai ke syurga. Dan satu lagi yang pesanan pada Ustaz untuk anak-anda kami ialah apabila kita nak membina rumah tangga, kita sentiasa menyebut bahawa membina masjid. Betul? Justru apabila kita membina masjid, pastikan rumah tangga kita itu seolah-olah masjid di rumah kita. Hmm. Apa fungsi masjid dan apa peranan masjid? Yang pertama sekali, masjid adalah sembahyang berjamaah. Maknanya mesti solat berjamaah yang pertama. Yang kedua, mesti rajin adakan kuliah-kuliah ilmu di rumah. Maksudnya ada nasihat, nasihat menasihati. Suami isteri mesti bertolak ansur. Betul? Sebab kalau kita tidak bertolak ansur, kita akan ditolak beransur-ansur. Ada nasihat, nasihat menasihati, lepas itu sentiasa berdiskusi, mesti sentiasa berbincang. Dan kemudian satu lagi yang penting ialah sentiasa makan bersama untuk kita mewujudkan rumah tangga yang diberkati dan bahagia til jannah, insyaAllah. Dan Mama mendoakan agar anak Mama, Muhammad sayang, ya, bahagia bersama dengan Akila dan semoga dapat memberikan kasih sayang yang sepenuhnya kepada nyawa Mama, iaitu Hana dan Balqis. Setiap ujian Allah ada rahmat yang sangat indah, yang sangat luas. Saya nak ucapkan tahniah dan juga selamat pengantin baru untuk pasangan mempelai kita pada hari ini, Muhammad dan juga Akila. Saya sendiri mendoakan semoga pasangan mempelai pada hari ini akan berkekalan sampai ke jannah, insyaAllah. Kami, ibu bapa pada pengantin perempuan, ingin mengucapkan selamat pengantin baru pada Akila Alireza dan suaminya Muhammad Saifullah. Saya Nora ingin mengucapkan tahniah, congratulations kepada pasangan pengantin kita Muhammad dan juga Akila. Kami mengucapkan selamat pengantin baru buat Ustaz Wan Saifullah dan isteri Akila. Semoga perkahwinan mereka diberkati, bahagia sampai ke syurga. Ini kakak. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru diucapkan kepada abang tersayang, Abang Muhammad dan pasangannya Akila. Kira doakan semoga rumah tangga Abang Muhammad dan Akila dilimpahkan dengan penuh kasih sayang, rezeki yang melimpah ruah, anak zuriat yang soleh-soleha serta bahagia hingga ke syurga. Assalamualaikum. Tahniah diucapkan kepada Abang Muhammad yang dikasihi dan kakak ipar baru kami, Kak Akila, di atas perkahwinan yang baru lepas berlangsung sebentar tadi. Tahniah dan selamat pengantin baru kepada abang tersayang, abang yang sulung bersama dengan kakak ipar yang baru. Semoga bahtera yang dibina mendapat rahmat daripada Allah dan semoga rumah tangga yang dibina penuh dengan kasih sayang, mawadah warahmah dan sentiasa bahagia selalu. Selamat pengantin baru, Abah dan Bunda. Happy family. Terima kasih kerana sudi terima saya sebagai peneman setia awak. InsyaAllah saya akan tunaikan segala janji saya kepada awak. Saya akan jadi suami yang terbaik untuk awak dan juga anak kita. Saya harap segala kekurangan saya awak dapat terima. InsyaAllah kita akan bahagia dunia sampai akhirat. Suami tercinta, terima kasih sebab sudi terima saya sebagai isteri awak. Terima segala kekurangan saya dan saya harap awak dapat bimbing saya sampai ke syurga sama anak-anak. InsyaAllah. Aku akan menjaga kamu meski waktu